Pak, iya. Ajarin perbandingan selisih umur dong. Selisih umur ya? Iya. Oke, misalnya seperti ini. Selisih umur antara Budi dan Rudi adalah 12 tahun. Jika Budi banding Rudi adalah 4 banding 3, berapakah umur Budi dan umur Rudi? Jadi seperti ini. Kalau umur Budi, perbandingannya berapa? Budi kan di depan ini berapa? 4. 4 ya, jadi 4 per, karena ini selisih. Selisih artinya di? Kurang. Kurang ya? Perbandingannya kurang. 4 kurangnya 3 berapa? 1. 1. Kita kalikan dengan selisihnya berapa? 12. 12. Ini ya, 4 kali 12 berapa? 48. 48. 48 bagi 1? 48. 40. Kalau Rudi, Rudi kan yang di belakang. Yang di belakang itu berapa? 3. Per selisih, kayak tadi kita kurang. 4 kurangnya 3? 1. Kalikan. Selisih umurnya berapa tadi? 12. Nah, jadi 3 kali 12 berapa? 36. 36. 36 kurangi 1, dibagi 1? 36. Tetap 30. Jadi, misalnya kita buktikan, selisih kan dikurang, berarti 48 dikurangi 36, itu berapa? 12. 12. Jadi, terbukti ya. Pak, kalau mau tahu soal lebih banyak lagi di mana? Kalau kalian mau belajar tentang lebih banyak soal lagi di materi SD terutama, kalian bisa beli buku paket ini ya. Di sini materinya sudah lengkap dari kelas 3 sampai kelas 6. Banyak latihan soal dan pembahasannya. Oke, silakan cek di keranjang kuning ya.